Ini ending yang pertama ya guys, cara mendapatkan ending pertama. Oke, kalau sudah kayak gini, tinggal ke sini, terus keluar dari sini guys. Dan kawan-kawan akan mendapatkan teng 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 teng. Oke, sudah di rumahnya. Mau lagi saya mah jadi penjaga kuburan. Nah, enggak mau lagi ah saya mah. Itu. Nah, akhirnya selesai. Pensiun dini teman-teman. Yeah, dapat achievement-nya. Aduh, achievement-nya. Dapat achievement yang bagus. Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers, dan di episode kali ini kita akan membuka ending kedua ya di game Pamali Pocong teman-teman. Dan kemarin kita mendapatkan ending 1 ya, pensiun dini, dan sekarang kita akan berburu ending kedua teman-teman. Ending kedua kayak gimana? Kalian lihat aja sendiri nanti ya. Kita buka filenya lagi. Seperti biasa, di sini agak lama. Loading lama lagi. Dan di pojok kiri atas itu gua baru nyadar guys, ada tulisan build, yaitu build versinya mungkin ya. 2 apa itu? 2.5605. Apa itu ya? Gua penasaran juga guys, mungkin lagi building gitu ya, lagi error. Pamannya lagi error gitu. Ini kita tungguin sampai berapa jam, Pak? Kayak kemarin lagi dah nanti. Pokoknya kita bakal cari ending kedua. Ending kedua tuh paling gampang, guys. Paling easy peasy lah, guys. Menurut gua tuh easy peasy lah. Oke, kita sudah masukin gamenya. Pagi lagi teman-teman, pagi terus ya sampai besoknya. Oke, ini nggak usah lagi. Pokoknya kita langsung kubur dengan asal, guys. Oke, sudah sore guys. Tiba-tiba langsung sore. Oke, sudah sore. Terus apa ini? Oh, capek. Oke, capek. Iya, Mang. Udah, Mang. Tadi udah beres. Oh, lewatin aja. Gak usah banyak cincong. Gua enggak dengerin bacotan lo, tapi gua mau ambil kunci. Bentar. Gua mau ambil kunci rumah dulu sama senter. Senter. Oke, kita pencet R. Terus hidupin senternya. Oke. Dah. Oke. Dan seperti biasa, kalian enggak bakal bisa baca tulisan karena settingan very low. Buka. Buka. Oke. Gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Gua gak jadi masalah bodoh lah. Nah, di sini guys. Keluar dari sini. Oke, kayak zombie aja ya guys. Shoot langsung gitu. Nah, dari sini kita jalan lurus. Masa bodoh, kita bakal berjalan lurus.
Asiat, kita berjalan lurus, guys. Berjalan lurus tanpa memandang kanan kiri. Pokoknya jalan terus, jalan terus. Jalannya aja kayak gini ya, guys. Mantap jiwa, guys. Jalannya kayak gini. Oke, kita mendapatkan ending kedua, yaitu pergi bukan berarti kabur. Nah, tuh ada achievement-nya juga ya. Unlock living in the car. Anjay, gua enggak tahu bahasa Inggris dah. Pokoknya langsung kabur aja buat laporan. Oke, lanjut dikasih jempol lagi kayak kemarin, dikasih jempol part 2. Anjay. Oke, kita buat laporan ya. Oke, kita bakal buka lagi hasil dokumen part kedua, teman-teman ya. Part kedua dan ending kedua. Pergi bukan berarti kabur, walaupun Cecep, Cecep namanya ternyata ya. Oke, Cecep belum lama di sana, itu cukup cukup untuk Cecep. Terus apapun itu terasa lebih baik daripada bekerja sebagai penjaga kuburan. Oke, sedikit yang Cecep ketahui, ada sesuatu yang tidak ingin ia pergi dengan begitu mudahnya. Setidaknya setelah kesalahan yang ia lakukan saat bekerja sebagai penjaga kuburan. Yeah, kita mendapatkan ending kedua. Dan oke, okay, jadi gua akhirin aja videonya sampai di sini. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel gua. Dan kalau kalian menemukan ending part 3 nya kalian bisa komen di bawah, teman-teman. Oke, okay? Gua dari Ender Gamer, thanks for watching and happy gaming. Bye bye, guys.